Kita di Tasik nih, bro. Guys, ini hotelnya namanya kayak perumahan namanya di Tasik samping itu Prima Jasa, namanya Hotel Mandala Wangi. Jadi guys, ini kamar backpacker. Bagus sih kamarnya. Oh, ya gitu. AC nggak kepake biasa. Kamarnya begini. TV. Kaca udah itu, ada ini. Mas sayang nggak ada. Nggak ada sabun, nggak ada handuk. Gimana mandinya? Sekali gigi doang. Artinya guys, dia katanya mau balik tuker itu. Kita lihat dulu. Itu guys, kita matiin. Ini Hotel Mandala Wangi. Apa goceng, emang enggak ada sanduk, parah juga. Ini air kering deh. Ini bakal kawinan atau bagaimana. Ini bikin kamarnya 34. Katanya dibikin kayak kotes-kotes kayak gini, luas nih. Ini api pagar. Itu perumahan. Kayak perumahan banget. Apa kamar hotel? Kali guys, ini hotel wanita, hotel pria, buat pesta guys, ini buat tempat-tempat pesta. Ini bukan perumahan, kamar-kamarnya kali guys. Siap jalan, kita di Tasik nih guys. Cuman ya pemandangan alam Tasik bagus, cuman Tasik cuma sehari. Jalannya aja udah 9 jam. Seharian guys. Besok kalau kita berangkat kurang dari jam 11. Bisa sampainya jam 2 pagi. Jam 11 mungkin jam 9.10. Masjid jauh sama jalan. Ini ada kereta kencana. Itu perumahan. Mangganya guys, lagi musim mangga. Pada matang. Kereta kencana. Ya guys. Ya. Halte, kita nunggu di mana halte guys? Banyak spot-spot ya. Ada masjid namanya Siti Khadijah. Mana dia?
Oh, Kang. Mbak, yang tadi mau upgrade kamar udah jadi? Udah. Di mana kamarnya? Di sini, Pak. Sebentar ya, Pak. Kami lagi menyiapkan. Oh, orangnya udah masuk belum? Itu masih ngeliat kamar. Oh, masih ngeliat kamar. Udah ada. Kok anduk enggak ada, Mbak, ya? Iya, di sana ada kok, Pak. Sebentar. Saya ngusinya dapat. Saya enggak dapat tuh. Ya, Mbak. Ya. Oh, di sini jadinya. Kenapa? Ini video. Ini kamarnya. Ini kamarnya. Bang, ya. Jadi upgrade sih nambah berapa ya? Enggak, itu bukan kesalahan kita. Kita mintanya queen, adanya single. Oh, harganya emang segitu. Harganya segitu, tapi kan mereka tulisnya queen. Oh. Terus pas kita dapetin single gitu loh. Oh. Harusnya mereka memberikan queen atau twin bed kan? Nah, emang benar, senang benar-benar. Pesanan Hah? Seperti itu, enggak nambah. Iya, nanti kan aku komplainnya ke Travelo. Enggak nambah. Aku berpikiran masa aku pilih yang single sedang harganya? Buat dua orang, harga? Empat orang. Harga sama apa lagi? Kalau harga mereka sih bukan, ini yang 440, ini yang 500. Emang bayarnya begitu? Tapi karena enggak. Bayarnya berapa? Enggak, bayarnya yang kemarin itu. Cuma mereka tulisnya queen, jadi gara-gara mereka taruh data salah. Dia membingungkan aku dong. Aku pikir ini queen dong, memang semuanya promo kan. Ini promo.